Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Para ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan rutin Thaqafah Islamiyah. Pada pertemuan kita di pagi ini, tema yang akan kita bicarakan adalah pandangan ulama terhadap politik. Tema ini meneruskan tema yang kita bicarakan pada beberapa waktu yang lalu. Kita sudah membicarakan pengertian politik secara bahasa, kemudian secara istilah, kemudian juga beberapa definisi yang dikemukakan, definisi politik yang dikemukakan oleh para ulama madhab. Kemudian kita juga sudah membaca beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan politik. Nah, melengkapi apa yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita bahas, maka tema kita pagi inilah pandangan ulama terhadap politik. Bagaimana para ulama membicarakan atau menjelaskan tentang politiknya. Nah, sekali lagi para ustaz-ustazah, tema ini sangat penting untuk kita bicarakan. Sebenarnya bukan hanya kita, ya, para aktivis dakwah atau para pendidik, tapi juga semestinya setiap muslim mesti mengerti, ya, supaya pandangan mereka terhadap politik itu benar, baik, ya, tidak salah. Nah, apalagi ada yang salah persepsi, ya, punya stigma negatif terhadap politik ini, dan itu sangat membahayakan. Nah, terutama nanti kalau kita bicara tentang masalah kekuasaan, ya. Baik, bagaimana pandangan ulama terhadap politik? Saya kutip dari beberapa ulama kita, baik ulama dunia maupun ulama Nusantara. Yang pertama dari Syekh Khalid Ahmad Asy-Syantut. Syekh Khalid Ahmad Asy-Syantut mengatakan, Islam tidak eksis dengan individu-individu, melainkan dengan jamaah. Dan setiap jamaah harus memiliki politik, ya, kekuasaan. Imam Ad-Darimi meriwayatkan secara mauquf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Islam tidak eksis kecuali dengan jamaah. Jamaah tidak eksis kecuali dengan kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak akan eksis kecuali dengan ketaatan. Inilah yang dinamakan politik. Mari kita cermati apa yang ditulis oleh Syekh Khalid Ahmad Asy-Syantut ini. Dia mengatakan Islam tidak eksis dengan individu-individu. Nggak bisa, ya. Kita hidup di dunia tidak sendirian, kita hidup bermasyarakat, hidup berjamaah. Jadi karena kita hidup berjamaah, hidup bersama, tentu dalam hidup berjamaah itu, hidup bersama, ada yang memimpin. Nah, kepemimpinan itu sesungguhnya politik, ya. Nah, lalu beliau mengutip ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, Imam Ad-Darimi meriwayatkan secara mauquf. Nah, saya sampaikan dulu, ya. Jadi kalau kita dengar kata mauquf atau hadis mauquf,
hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Ya, sederhananya hadis mauquf itu ucapan sahabat. Nanti ada istilah hadis marfu. Kalau hadis marfu adalah ucapan Nabi, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis marfu itu ucapan Nabi. Kalau hadis mauquf itu ucapan sahabat. Umar mengatakan, Islam tidak eksis kecuali dengan jamaah. Jamaah tidak eksis kecuali dengan kepemimpinan. Enggak mungkin ada satu kelompok manusia terus tidak ada pemimpinnya, itu tidak mungkin. Ya. Dan kepemimpinan tidak akan eksis kecuali dengan ketaatan. Nah, inilah yang disebut dengan politik. Jadi kalau orang kok alergi dengan politik itu, di mana politik itu apa salahnya gitu ya? Ini sekali lagi karena salah persepsi. Kenapa salah persepsi? Karena nggak belajar, ya nggak belajar, nggak baca, nggak mau dengar. Akhirnya apa? Sesuatu yang sesungguhnya bisa dimaknai baik, nah menurut dia tidak baik. Ini dari Syekh Khalid Ahmad As-Santud. Kemudian dari Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dapat saya katakan dengan tegas bahwa seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya kecuali apabila ia menjadi seorang politisi. Saya dapat katakan dengan tegas bahwa seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya. Islamnya tidak sempurna kecuali apabila ia menjadi seorang politisi, terlibat aktif dalam politik. Ya. Nah, nanti politik yang dimaksud apa? Mari kita baca kalimat berikutnya. Jauh pandangannya dalam melihat urusan umat. Nah, di sini beliau kemudian menjelaskan makna politik. Jadi politik itu adalah jauh pandangan dalam melihat urusan umat, perhatian terhadapnya, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadapnya. Jadi seorang muslim itu harus punya pandangan yang luas. Pandangan intinya begini, seorang muslim itu harus peduli terhadap urusan umat ya. Jangan cuek, jangan acuh. Jangan masa bodoh dengan urusan umat. Kita harus peduli. Nah, kepedulian kita terhadap urusan umat itu sesungguhnya politik. Ya. Makanya beliau mengatakan seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya kecuali dia seorang politisi, dalam makna dia memperhatikan urusan umat. Bayangkan Nabi mengatakan man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, dia bukan orang Islam, kata Nabi. Ini Nabi yang mengatakannya. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam itu bukan umat Islam. Ya. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Seorang muslim dengan keislamannya itu dituntut untuk memperhatikan setiap urusan umatnya. Kita semua adalah politisi dalam arti kita memperhatikan urusan umat. Jadi yang dimaksud politik itulah memperhatikan urusan umat. Orang yang memperhatikan urusan umat, yang peduli, ya, itu namanya politisi. Politisi itu kan orangnya. Ya, perbuatannya politik, sifatnya politik. Ya. Kan baik. Baik sekali kan? Nah, kita lanjutkan. Ini Ustadz kita nih, Ustadz Adian Husaini. Ya. Dalam sebuah tulisan, beliau menulis begini. Kekuasaan adalah hal penting untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara untuk meraih tujuan. Nah, kekuasaan itu politik ya. Politik itu kan kekuasaan. Jadi kekuasaan atau politik adalah hal penting untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Untuk apa? Untuk meraih tujuannya. Berjuang meraih kekuasaan adalah hal baik. Berjuang meraih kekuasaan adalah hal baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafaur rasyidun
adalah para pemimpin dan para pemegang kekuasaan. Para ulama kita tahun 1945 sepakat mendirikan Partai Islam Masyumi. Ada yang belum tahu singkatan Masyumi? Masyumi. Ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, ini boleh bawa HP ya? Pengajian, buka Google. Masyumi itu singkatan Masyumi. Singkatan dari, sudah ada yang dapat? Majelis Majelis Syura Muslimin Indonesia. Itu Partai Islam pertama, ya. Partai Islam pertama di Indonesia didirikan tahun 1945. Siapa pendirinya? Di antaranya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Asalnya Masyumi itu gabung di situ, ya, kemudian memisahkan diri. Pendiri dan juga pimpinan pertama atau ketua pertama Masyumi, ya. Jadi tahun 1945 ulama-ulama kita mendirikan Partai Islam namanya Masyumi. Lalu mau bilang ulama kok berpolitik? Ya, itu ulama berpolitik tahun 1945. Ulama-ulama itu, ya, bukan orang sembarangan. Ulama, kiai, ahli agama mendirikan Partai Islam namanya Masyumi. Ya. Apa masih mau ngomong ulama, kiai kok berpolitik? Ya. Para ulama kita tahun 1945 sepakat mendirikan Partai Islam Masyumi untuk menyambut maklumat pemerintah agar rakyat Indonesia mendirikan partai politik. Jadi politik itu tidak haram dan tidak kotor. Yang kotor adalah hati manusianya karena serakah dunia. Yang kotor adalah caranya karena menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Jangankan teman, terkadang demi meraih kuasa, saudara sendiri pun disingkirkan. Nah. Jadi, ini siapa? Ustaz Adian Nusa ini. Jadi politik itu hal baik, kekuasaan itu penting, ya. Contoh yang paling konkret, Rasulullah dan para sahabat. Terutama Al-Khulafa Ar-Rashidun, ya, para pengganti beliau yang menjadi kepala negara yang diteruskan oleh khalifah-khalifah berikutnya, ya. Itu semua pemegang kekuasaan, para politisi. Lalu di mana salahnya? Kalau politik itu enggak baik, di mana tidak baiknya? Kalau kotor, di mana kotornya? Yang kotor itu orangnya. Yang kotor itu pelakunya, hatinya kotor. Kenapa? Haus kuasa atau bahasa agama hubbud dunia. Nah, jadi kalau nanti orang yang terlibat politik itu terkena penyakit hubbud dunia, nah itu jadi rusak. Jadi bukan hanya politik, pedagang yang kena virus atau penyakit hubbud dunia rusak dagangannya, rusak usahanya, ya. Apalagi petani yang kena hubbud dunia nanti dia curang. Bahkan guru ya, pendidik nih, yang kena hubbud dunia rusak. Jadi jangan salahkan pekerjaannya atau profesinya, lihat orangnya. Masih Ustadz Adian Husaini, berpolitik dalam Islam adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menjalankan peran politik itu adalah ibadah. Nah, kita peran politik itu apa sih konkretnya? Satu, terlibat dalam partai politik. Satu. Yang kedua, kalau tidak terlibat, kita menjalankan peran politik kita apa yang kita bisa. Barangkali yang paling minimal adalah kita ikut pemilu, ya. Ikut pemilu. Nah, jangan sampai nih terulang kembali. Ada guru Al-Amin yang tidak mencoblos.
Dulu ya, dulu sekali, ya, dulu sekali. Ya mungkin nggak apa mungkin kita waktu itu nggak kasih materi ini barangkali ya. Kalau guru Al-Amin kok nggak ikut mencoblos itu, ya kasihan, berarti nggak ngerti. Nah, kalau sudah belajar begini masih juga nggak ikut mencoblos, ya pada hari hanya nanti kasihan, perlu dikasihani. Nah kita kan nggak bisa mengontrolnya ya, kita bilang kasihan aja, masa kita ikut, masa kita datang ke rumahnya menggedor-gedor pintunya, kan gak mungkin ya, nyuruh supaya ke TPS. Itu bentuk ibadah kepada Allah, dapat pahala, kita pahalanya besar ya, pahalanya besar sekali. Nah nanti lebih jelas nanti kalau kita bicara tentang apa pentingnya kekuasaan ya. Dan tidak tanggung-tanggung yang bicara adalah Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Oh. Pernah dengar nama ulama besar ini? Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan mengangkat pemimpin atau memilih pemimpin adalah suatu kewajiban terbesar dalam Islam. Nah di negara kita memilih pemimpin itu caranya cuma satu, lewat pemilu. Gak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk memilih pemimpin atau mengangkat pemimpin di negara kita ini kecuali lewat pemilu. Ya. Lewat jalur pemilu gak ada. Makanya kalau mau jadi pemimpin harus menjadi anggota partai politik. Kalau kita ingin umpamanya kita nih Al-Amin nih mau presiden dari Al-Amin. Al-Amin harus menjadi partai politik. Itu aturan yang sudah disepakati negara Indonesia ini. Pemimpin itu lahir dari partai politik. Ya, baik nanti legislatif dari lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Lewat itu enggak ada. Nah, kembali kepada apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kata beliau, mengangkat pemimpin atau memilih pemimpin adalah kewajiban agama yang terbesar. Artinya apa? Pahalanya besar sekali. Datang ke TPS, mencoblos, pahalanya besar. Ya. Ya tentu kalau mencoblos juga yang dipilih adalah orang yang tepat. Nanti akan kita bicarakan juga. Kembali ke Ustaz Adnan Husaini, beliau mengatakan berpolitik dalam Islam adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama imamun adilun, imam yang adil. Ya, imam itu pemimpin, ya. Kemudian kata beliau pemimpin dengan kekuasaan di tangannya berpeluang mendapatkan pahala yang besar. Pemimpin dengan kekuasaan di tangannya berpeluang mendapatkan pahala yang besar. Nah, ya. Guru-guru yang maju di pileg ya, pemilihan legislatif. Ini untuk mendapatkan kuota paling ini pahalanya besar sekali. Ya. Makanya semangat. Ingat. Karena pahalanya besar. Ya. Baik. Inilah pemimpin yang memiliki visi akhirat, yakni pemimpin yang sadar betul bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu, jika mau terjun ke politik dan menjadi politisi, maka jadilah politisi yang baik yang memandang kekuasaan sebagai amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya. Baik, ini siapa Ustadz Adian Husaini ya.
Jadi Ustaz Adi Yanusa ini juga bukan hanya bicara masalah pendidikan loh, nah, beliau juga bicara tentang politik. Ya kalau aktivis harus seperti itu. Selanjutnya Ustaz Ahmad Sarwat. Pernah dengar ceramahnya? Belum. Kalau belum dengarkan nanti di YouTube. Ketik aja Ahmad Ustaz Ahmad Sarwat keluar. Videonya banyak ya. Baik. Apa kata beliau? Politik adalah sarana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sarana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang telah Allah jadikan sebagai salah satu dari dua unsur pokok yang menyebabkan umat ini menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah khair ummah, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi syaratnya dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya satu, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, beriman kepada Allah. Nah, politik itu sarana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar. Nanti akan kita lihat contohnya. Ya. Melarang orang berbuat maksiat. Kalau amar ma'ruf itu relatif lebih enak, lebih mudah ya. Kita kan cuma nyuruh-nyuruh aja, nyuruh orang atau ngajak orang, yuk kita sholat, yuk kita ke majelis taklim, yuk kita membantu saudara-saudara di Palestina. Relatif orang kalau disuruh atau diajak berbuat baik, orang tuh relatif nggak marah ya, orang senang aja, senang. Paling-paling kalau nggak mau ya silakan, saya nanti atau saya enggak gitu aja ya. Tapi kalau lagi berbuat maksiat, dicegah, itu pasti marah. Nah, karena itu politik atau kekuasaan itu sarana yang paling baik, yang paling efektif untuk nahi mungkar. Ya. Kenapa? Ya kalau orang dengan ucapan nasihat nggak bisa, ya. Ya paling bagus ya. Seperti kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tak dapat dicegah dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Kalau orang baik nih, orang yang baik ya, ini orang yang hatinya baik. Orang yang hatinya baik kemudian berbuat maksiat, orang soleh umpamanya berbuat maksiat, bisa nggak orang soleh berbuat maksiat? Bisa dong, kan namanya manusia, bisa salah. Itu kalau orang soleh, orang baik yang hatinya bersih berbuat maksiat, kita nasihati, kita bacakan ayat Quran, kita bacakan hadis, mungkin dia nangis, saya sadar. Tapi orang yang hatinya sudah mati, nggak, Quran itu enggak mempan, bacakan Quran enggak bisa, bacakan hadis enggak mempan. Dihatamkan Quran berkali-kali juga masih aja berbuat maksiat. Itu cocoknya dengan kekuasaan. Enggak bisa dengan Quran. Itu kata Utsman bin Affan, innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak dapat dicegah dengan Quran. Nah, jadi kata Ustaz Ahmad Sarwat, politik itu sarana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar, umat menjadi baik. Gak bisa kita menjadi umat terbaik kalau kita tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi mungkar. Dan nahi mungkar terutama yang paling efektif dengan kekuasaan. Selanjutnya, pernah dengar ceramah Gus Baha? Senang ya? Kalau saya dengar ceramahnya kadang-kadang nggak ngerti, masalah kadang pakai bahasa Jawa. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia bagus, masya Allah luar biasa ya. Cuma kadang-kadang ada pakai bahasa Jawa, nah, itu saya udah mentok nggak ngerti. Mau nanya Nuri, Nurinya nggak ada. Mau nanya Endik, Endiknya jauh. Mau nanya istri, istri gak bisa bahasa Jawa juga. Berarti perlu cari
yang bisa bahasa Jawa itu maknanya. Maksudnya belum. Ya. Baik ya. Nah, ini menarik nih Ustaz. Apa namanya? Gus Baha ini. Dibilang apa? Santri ya. Kalau santri enggak mau bahas dan terjun politik, memangnya Islam mau disalurkan lewat apa? 1000 fatwa haram melacur masih kalah dengan satu tanda tangan penutupan lokasinya. Kalau santri ya, karena beliau orang pondok ya, beliau tuh punya pondok Tahfid, saya lupa nama pondoknya. Ini pesan kepada santri nih, kalau santri tidak mau bahas dan terjun ke politik, memangnya Islam mau disalurkan lewat apa? 1000 fatwa haram melacur masih kalah dengan satu tanda tangan penutupan lokasinya. Bayangkan, ada tempat pelacuran, kita bacakan, kita sampaikan ribuan fatwa dari berbagai ulama, mungkin dari berbagai negara, untuk menutup, nggak bisa nutup tempat pelacuran itu, ya. Tapi dengan tanda tangan penguasa, hanya satu tanda tangan itu selesai. Ini contoh real ya. Nah, ini contoh realnya nih. Contoh realnya di Surabaya. Di Surabaya itu dulu ada seorang wali kota yang luar biasa. Sekarang wali kota itu jadi menteri sosial, namanya Ibu Risma. Saya lupa nama lengkapnya. Tri Risma hari ini. Nah, ya. Tri Risma hari ini itu luar biasa. Beliau itu bisa menutup banyak tempat pelacuran di kota Surabaya. Yang ikhwan orang Surabaya, ada siapa orang Surabaya atau berasal dari Surabaya? Gak ada ya. Nuri mana Nur? Jawanya mana Jawanya? Trenggalek jauh dari Surabaya ya. Lumayan. Yang akhwat, yang orang asli berasal dari Surabaya, ada? Gak ada juga. Kalau Lamunti ada? Oh, Lamunti banyak. Keturunan, ya keturunan. Bu Fuah mana? Bu Fuah Jatim, Jawa Timurnya mana? Oh, Tuban. Jauh lagi ya dari Surabaya. Ah, ini cerita Surabaya ya. Surabaya itu dulu wali kotanya di antaranya adalah Ibu Risma. Sekarang jadi apa namanya? Dengan segala kekurangan beliau ya sebagai manusia biasa, tapi beliau adalah wanita hebat. Bisa menutup beberapa tempat pelacuran di rusak suaranya. Kalau mic-nya walaupun bisa ganti ini tetap aja, kalau mic-nya ya kecuali mikrofonnya. Ini kita baca nih, ini berita dari Detik News. Nasib 4 lokalisasi ketika Surabaya di tangan Wali Kota Risma. Ini tahun 2014 nih. Ya. Paling tidak beliau bisa menutup 4 lokalisasi di Surabaya. Hanya dengan tanda tangan aja. Tanda tangan, tutup. Ya. Coba, betul kan kata Gus Baha tadi? 1000 fatwa haram melacur kalah dengan satu tanda tangan. Itu artinya kekuasaan. Ya, penting kekuasaan itu ya. Nah, baik. Kemudian dari tempo.co, Risma tutup lokalisasi Kelakah Rejo, Doli menyusul. Nah, ini ada tempat di Surabaya juga nih, berarti kan beliau ya. Itu namanya Kelakah Rejo ya, di Surabaya itu ditutup, kemudian Doli menyusul. Ini tahun 2013. Kemudian dari Detik News lagi, cerita sukses Risma sulap 4 lokalisasi dan keberanian tutup Doli. Karena Doli ini waktu ditutup
Yang menentang itu banyak sekali. Pertama yang menentang, ya pekerja di situ ya, pekerja dalam tanda petik, atau dalam tanda kutip ya. Kemudian ya masyarakat sekitar lah yang memang diuntungkan dengan keberadaan doli. Termasuk juga banyak tokoh yang melindungi, anggota DPRD juga ada ya, anggota DPRD Surabaya, nggak tahu alasan apa malah menentang Risma. Bahkan seingat saya satu partai itu, karena Risma itu diusung oleh PDIP, bayangkan partai PDIP loh, bukan PKS ya, partai PDIP mengusung Risma, Rismalah yang menutup tempat pelacuran. Kita tahu PDIP seperti apa ya, tapi jangan lihat PDIP-nya, lihat Risma-nya, kan hebat tuh. Berarti gubernur nggak bisa nutup, karena yang namanya terutama doli itu katanya usianya sudah ratusan tahun ya, berganti-ganti gubernur bahkan presiden, nggak ada yang berani nutup, hanya Risma yang berani nutup. Seorang perempuan, dia bilang sama keluarganya, nanti kalau saya mati jangan pikirin saya. Maksudnya kalau mati itu jangan, udahlah relakan saja saya mati, karena memang di ancaman dan macam-macam beliau terima gitu ya. Paham ya, kekuasaan tuh pentingnya. Berikutnya ini dari Republika, PKS apresiasi keberanian Risma tutup doli. Karena banyak menentang, banyak ya. Antum pernah dengar doli nggak? Oh pernah? Ya dengar aja nggak apa-apa, kan dengar ya. Ya orang Surabaya aja, ada orang Surabaya tahu doli, tahu katanya pernah. Ya nggak apa-apa kan, mungkin lihat ya atau lewat. Nah doli itu nama, sebenarnya nama gang ya. Ini nih, ini gambarnya nih. Nanti kalau mau lihat ada di YouTube banyak ya. Ini jadi namanya Gang Doli ya. Di gang inilah terdapat katanya pelacuran terbesar se Asia Tenggara. Ya kan? Bisa jadi satu kursi ya. Ya. Bisa jadi satu kursi, orang PSK-nya jumlahnya lebih dari 1000. Di sini satu kursi berapa, Kak Puas? Berapa? Yang maju atau selat lah, selat. Berapa? 2500 itu sudah 1000. Emang betul bisa jadi satu kursi. Iya, sama yang membeli, sama penggunanya ya. Bayangkan, ini fakta nih. Ini data saya ambil dari Kompas TV beberapa waktu yang lalu ya. Ditutup tahun 2014. Ini Risma nih yang luar biasa. Ya. Jadi ini di gang ini, ya itu tadi wismanya aja ada 52 tuh wisma, tempat-tempatnya ya, tempat-tempat pelacurannya itu. Gang ini apa namanya, luar biasa. Dalam satu malam di situ perputaran uang diperkirakan 1 sampai 2 miliar itu tahun, itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Perputaran uang diperkirakan 1 sampai 2 miliar. Penghasilan para pekerjanya, PSK-nya rata-rata 12 juta per bulan. 10 tahun yang lalu. Kan udah ditutup nih. Ya. Ya mungkin orang bisa tergiur gitu. Tidak berpanas-panas, tidak berhujan-hujan ya. Di kamar aja. Penghasilannya banyak. Ya. Nah, ini contoh ya. Contoh pentingnya kekuasaan. Baik, hanya satu tanda tangan, tutup. Ya, tutup ya. Nah, walaupun kemudian setelah tutup ada praktek tapi liar. Kalau dulu tuh enggak liar, resmi ya, terang-terangan. Terang-terangan ya. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang kita ke Jakarta. Nah, di Jakarta juga gak kalah hebatnya ya. Ini di masa Anies ya.
Gubernur Anies resmi tutup Alexis. Ya. Alexis, satu hotel yang ditengarai digunakan sebagai tempat prostitusi. Ya. Dua alasan Anies Baswedan tutup total Alexis. Hidayat Nur Wahid puji Anies yang tutup Alexis, pemimpin yang benar. Nah, ini dia 8. Nah, kalau tadi 4 ya. Ya Surabaya mungkin lebih tidak sebesar Jakarta, tapi yang 8 itu mungkin banyak saya kira ya, bukan hanya 8 di Surabaya. Cuman yang mungkin yang besar, kemudian yang banyak pengunjungnya dan seterusnya. Di Jakarta itu banyak ya. Jakarta 8 itu pun mungkin masih ada yang lain-lain. Itu semuanya ditutup oleh Anies. Dengan apa? Hanya tanda tangan. Enggak perlu teriak-teriak ya. Enggak perlu mengerahkan massa, enggak perlu fatwa ulama, tanda tangan tutup. Selesai. Kekuasaan. Ya enggak? Itu betul amar ma'ruf nahi mungkar, terutama sekali lagi para ustaz-ustazah. Nahi mungkar ya, nahi mungkar itu yang paling yang berat. Kalau sekali lagi amar ma'ruf cuma ngajak-ngajak, nyuruh itu relatif lebih aman. Tapi orang kalau lagi berbuat maksiat ya, mereka yang terbiasa dapat penghasilan besar ya, dengan pekerjaan seperti itu kemudian dihentikan ya berontak gitu ya. Nah, baik. Kita lanjut ya. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang pentingnya kekuasaan. Kalau tadi itu pendapat para ulama. Jadi jangan lagi alergi dengan kata politik, kekuasaan. Kenapa kita bicara masalah politik? Jangan. Itu penting. Ya, penting sekali. Jadi politik, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Pentingnya kekuasaan. Saya kutip dari beberapa ulama, dari Utsman bin Affan ini yang saya sampaikan tadi, ucapan Utsman bin Affan ya, innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bilquran. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi orang yang hatinya bersih, si orang saleh berbuat maksiat diingatkan dengan ayat Qur'an, dengan hadis Nabi, berhenti dia. Tapi orang yang hatinya mati, gak bisa dibacakan ayat Qur'an. Satu ayat, dua ayat. 6666 ayat, itu khatam tuh, bacakan Qur'an. Gak mau berhenti. Itu perlu dengan kekuasaan. Ya, ya kayak Doli tadi. Ya, Doli. Orang bacakan ayat Quran di situ, kalau ada orang membacakan ayat Quran di komplek pelacuran, kira-kira diapakan yang bacakan ayat Qurannya? Diusir oleh satpamnya ya. Nah, Mas kalau ini tempat apa? Tempat kerja. Itu harus saya diselesaikan dengan kekuasaan. Ya. Baik. Ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, yang lebih dikenal dengan Imam terkenalnya apa? Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Beliau mengatakan inna dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Kenapa dunia ladang akhirat? Di sini kita berladang, bahuma di akhirat kita memanen. Sekarang kita bahuma, karena kita mengatam. Ya. Nah, kita sekarang di alamin ini mendidik ya. Dua kerja kita kan dua sini, ta'allum wa ta'lim. Itu ladang kita. At-ta'allum belajar, ta'lim mengajar, itu ladang kita ya, yang paling baik. Nah, nanti kita di akhirat akan apa? Akan menikmati ya, atau menerima hasilnya. Wala yatimuddin illa bid-dunya. Dunia agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Nah, saya mau tanya nih, coba contohkan.
Siapa yang memberikan contoh? Perkataan Imam Al-Ghazali, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Gimana contoh konkretnya seperti apa? Ada yang mau jawab? Imam Al-Ghazali mengatakan, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Contoh apa? Apa contoh konkretnya? Agama tidak sempurna, tidak bisa sempurna kecuali dengan dunia. Artinya agama dengan dunia enggak bisa dipisahkan kan? Apa contoh konkretnya? Apa? Pemimpin kaya. Kebaikan-kebaikan. Apalagi? Yang sehari-hari aja, coba contoh sehari-hari. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Oh, kalau jauh. Iya, kalau jauh ya. Jauh dari Dadahub sana ya. Tolamunti ke sini harus pakai kendaraan. Ya. Ya kita sholat, sholat itu kan agama kan? Bisa enggak sholat enggak pakai baju? Enggak bisa ya. Sholat jadi agama. Sholat itu agama, baju itu dunia. Ya, dan banyak ya. Nah, baik. Nah, di sini beliau mengatakan nih, wal maliku wad-dinu tau'aman. Penguasa, malik itu penguasa atau raja, agama. Penguasa dan adalah dua kembaran yang ibarat ada orang kembar, dua kembarnya. Satu penguasa, dua agama. Nah, tidak bisa dipisahkan. Fad-dinu aslun wa sultanu haris. Agama adalah sedang penguasa adalah penjaganya. Agama itu fondasi, penguasa penjaga. Sesuatu yang tidak ada fondasinya, mala asralahu fa mahdum. Sesuatu yang tidak ada fondasinya, ya enggak bisa berdiri. Hancur, roboh. Dan sesuatu yang tidak dijaga pasti akan hilang. Kan masuk akal kan? Sesuatu yang tidak ada pondasinya enggak bisa berdiri. Dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan hilang. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwa politik itu, politik kekuasaan itu sesungguhnya penjaga yang lima. Yang kita sebut dengan maqam. Nah, dulu kita pernah belajar ya, menjaga yang lima. Yang lima itu apa? Satu, kita mulai dari yang paling prinsip. Harta nanti paling, mungkin bawah ya. Hifzin, jaga agama. Kalau enggak ada kekuasaan, agama ini enggak bisa dijaga. Ya. Jadi penjaga agama itu adalah kekuasaan. Oleh karena itu, dalam Islam, fungsi penguasa itu dua. Yang pertama, hirosin, menjaga agama. Yang kedua, mengatur negara dengan agama itu. Nah, maka dengan prinsip ini kita enggak boleh memilih pemimpin di luar kita. Muslim enggak bisa dijadikan sebagai pemimpin. Kenapa? Karena fungsinya dua. Yang pertama dia menjaga agama. Nah, mungkin enggak orang yang tidak beragama Islam menjaga agama Islam? Kan enggak mungkin. Yang kedua, mengatur, memanage negara dengan agama itu. Ya. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa atau nyawa. Contoh, kalau ada orang membunuh, apa hukumannya? Dibunuh lagi kan, dikisos. Yang melaksanakan kisos siapa? Pemerintah, penguasa. Enggak boleh lembaga al-amin mengkisos. Wah, kena delik pidana kita ya. Yang ketiga, hifzul akli, akal. Yang keempat, hifzul nasli, keturunan. Yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Itu lima itu. Nah, kembali kepada pernyataan Imam Al-Ghazali.
Penguasa dan agama adalah dua kembaran yang tak terpisahkan. Agama adalah asas atau pondasi, dan penguasa adalah penjaga. Sesuatu, kata beliau, yang tidak ada asasnya, yang tidak ada pondasinya akan roboh. Dan sesuatu yang tidak dijaga akan hilang. Inilah, maka agama dengan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Jadi ini untuk membantah, menolak orang yang mengatakan la siyasata fiddin wala din fi siyasah. Tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama. Itu tidak benar ucapan itu, ya. Baik. Ini dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Waktu kita masih banyak ya pembawa acara. 10 menit sampai jam berapa? 8.30. Oh, 8.30 kita sampai jam 9 ya. Oke ya. Masih kuat sampai jam 9? Kuat ya. Oke. Kita lanjutkan ke ulama Nusantara. Ini Buya Hamka nih. Nah, Buya Hamka. Bicara politik juga. Buya Hamka ya. Pernah baca buku Buya Hamka? Pernah. Ya, yang belum pernah baca nanti kita aja. Di perpustakaan mungkin ada ya. Saya mulai SD suka membaca tulisan beliau. Dulu ceramah ya. Paman saya itu senang sekali mendengarkan ceramah Buya Hamka. Dulu rekamannya masih ada di YouTube tuh. Ceramahnya unik ya bahasa beliau tuh ya. Bahasanya bahasa khas Melayu. Jadi buku yang saya baca itu adalah judulnya Tasawuf Modern, yang direkomendasikan oleh Ustaz Adian Usai. Al-hijaratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijaratu pada darah kita. Tidaklah boleh sekali-kali kita melepaskan cita-cita agar hukum Allah tegak di dalam alam ini. Ya, hukum Allah enggak bisa tegak kalau tidak dengan kekuasaan. Ya. Hukum Allah itu bisa tegak, hukum Islam bisa tegak dengan kekuasaan, seperti kata Imam Al-Ghazali tadi. Walaupun di negara manapun kita tinggal, moga-moga tercapai sekadar apa yang kita dapat capai. Karena Tuhan tidaklah memikulkan beban kepada kita suatu beban yang melebihi dari tenaga kita. Kalau Allah belum jalan, kalau Allah belum mengizinkan maksudnya, janganlah kita berputus asa. Dan kufur, zalim, fasiklah kita kalau kita percaya bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Di bagian lain beliau mengatakan begini, nah, jika kita berjuang menegakkan cita Islam, ditanya orang. Jikalau kita berjuang menegakkan cita Islam, ditanya orang, adakah kamu, hai umat Islam, bercita-cita, berideologi, jika kamu memegang kekuasaan, akan menjalankan hukum syariat Islam dalam negara yang kamu kuasai itu? Nah, kalau ditanya seperti itu, kata beliau, janganlah berbohong dan jangan mengolok-olok jawaban. Jangan ngalor ngidur gitu kalau ditanya. Tegas saja beritanya. Kalau kamu punya kekuasaan, apakah kamu akan menerapkan hukum Islam? Tegas jawab. Jangan ngalor ngidur, jangan kesana kemari. Jawab tegas. Katakan terus terang bahwa cita-cita kami memang itu. Apa arti iman kita kalau cita-cita yang digariskan Tuhan dalam Al-Quran itu kita pungkiri? Nah, ini Buya Hamka ya. Baik. Selanjutnya masih ulama Muhammadiyah, karena kalau Buya Hamka itu kan termasuk tokoh Muhammadiyah. Termasuk tokoh Muhammadiyah yang lain adalah Syekh Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqih Islam. Pernah baca buku ini? Belum ya? Ah ya, baik. Ini buku Fiqih Islam, ini unik. Ini disebut sebagai buku Fiqih Islam legendaris ya. Legendaris nih. Kenapa legendaris? Disebutkan bahwa buku ini adalah buku fikih Islam terlengkap. Buku fikih Islam pertama terlengkap di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan penulisnya orang Indonesia asli. Asli pakai sot.
buku fikih pertama dalam bahasa Indonesia yang lengkap, yang lengkap, yang ditulis oleh ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia asli. Jadi bukan buku terjemahan ini. Memang buku ditulis dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang pakai bahasa agak seperti ya, aroma Melayu ya. Nah, kalau kita baca bukunya. Baik ya. Kita lewat saja ini tentang itu. Yang penting ini saya perkenalkan namanya buku Fikih Islam. Nah, nanti kalau baca buku ini di akhir sama sekali itu bab 15 kitab Khilafah. Khilafah itu ya politik. Namanya nanti para ustadz-ustadzah ya, kalau bicara tentang kekuasaan, namanya bisa khilafah, bisa imamah, bisa imaroh. Nah, itu istilah ya. Khilafah itu sistemnya orangnya khalifah. Imamah itu sistemnya orangnya imam. Imaroh itu sistemnya orangnya amir. Ya. Ada bab khilafah, bab tentang politik kepemimpinan. Ini apa maknanya? Maknanya jangan bilang kalau enggak ada, kalau Islam tidak membahas politik. Ada di buku-buku fikih mesti ada. Cuma masalahnya, nah ini masalahnya nih ya. Kalau ngaji fikih enggak sampai ke sana gitu loh. Bab thaharah, bab wudu, tayamum, bab mandi, istinja, salat, puasa, zakat, haji, berhenti. Kenapa berhenti? Satu, pengajiannya mungkin bubar. Ya. Yang kedua, ustadznya enggak ngajar lagi. Nanti ganti ustadz dari awal lagi. Thaharah lagi, istinja lagi, bab mandi lagi. Enggak pernah selesai ngaji fikih. Ya apa enggak? Makanya enggak pernah orang baca. Sehingga kalau bicara politik, wah, kok ngomong politik ya? Padahal di kitab fikih ada, cuman enggak habis aja ente baca. Itu masalah kita. Kalau ngaji itu enggak pernah selesai. Ya. Ya karena memang bukunya banyak kan, panjang kan. Nah, masalahnya biasanya pengajian rutin itu jarang yang istiqomah ya. Ya terus apa namanya umpamanya istiqomah lah katakanlah bertahun-tahun. Tapi kan ustadznya bisa hilang. Apa hilang? Ya satu mungkin meninggal, yang kedua sudah tua nggak bisa lagi ngajar, atau ustadznya hijrah, ya hijrahnya kemana? Ke Mekah, ganti ustadz, ganti buku, ganti kitab, atau dari awal lagi kan nggak melanjutkannya nggak? Makanya nggak pernah selesai, padahal ada. Kemudian nanti para ustadz-ustadzah menjelang pemilu kita wah langsung ustadznya ngomong kita tidak boleh memilih pemimpin kafir macam-macam, wah baru ribut tuh. Coba kalau ngomongnya itu bukan waktu pemilu kan gak ada yang meributkan. Masalahnya ngomongnya waktu dekat-dekat pemilu. Dulu waktu jauh dari pemilu, katakan umpamanya tahun 2024 ya, kita bulan apa? Enggak, bulannya nanti bulan apa? Februari kayaknya. Februari ya, Februari. Habis pencoblosan, coba aja ngomong masalah politik, enggak ada yang mempersoalkan. Biar kita berbusa-busa nih ngomong nih. Enggak boleh memilih pemimpin kafir, haram, macam-macam neraka, enggak ada yang mempersoalkan. Yang mempersoalkan kapan dipersoalkan? Kalau sekarang ngomongnya. Ya enggak? Makanya kalau ngaji itu ya berkesinambungan. Jadi benar ini apa yang diucapkan oleh Al-Qardawi ya, almarhum rahimahullahu taala. Kata beliau apa? Kata beliau mengherankan umat yang ayat pertama turun dalam kitab sucinya perintah untuk membaca, tapi umat tuh enggak bisa membaca. Kalaupun bisa membaca, dia enggak ngerti. Kalaupun dia bisa membaca dan mengerti, dia tidak mengamalkan. Kalaupun mengamalkan, tidak berkesinambungan. Nah, tuh ya. Itu fakta. Kita lanjut ya, kita enggak usah baca ini. Yang penting kita tahu aja bahwa di kitab yang berjudul Fikih Islami atau Fikih Islam karya H.
Haji Sulaiman Rasyid itu ada di bab 15 tentang politik. Nah, judulnya Kitab Khilafah. Selanjutnya Syekh Khalid Ahmad Asy-Syantut lagi ya, saya baca lagi. Ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Beliau meninggal hari Senin. Dimakamkan hari Rabu. Berapa hari? 2 hari ya. Kenapa? Wafat meninggal dunia pada hari Senin, kok tidak hari itu juga dimakamkan? Para sahabat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, waktu Rasulullah wafat, sebelum ada pengganti beliau, para sahabat belum mau memakamkan Rasulullah. Saya ulangi. Sebelum ada orang yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin, bukan sebagai nabi, para sahabat belum mau memakamkan Rasulullah. Apa sebabnya? Mereka tidak mau berlama-lama hidup tanpa pemimpin. Padahal cuma 2 hari kan? Padahal Rasulullah sendiri yang menyuruh kita, kalau ada yang meninggal dunia, perlu disegerakan mengurus jenazahnya. Ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, itu segera, jangan nunggu nanti-nanti. Apa rahasianya? Antum masih ingat gak? Kayaknya saya pernah sampaikan nih. Rahasianya apa? Kenapa kalau orang meninggal dunia itu perlu disegerakan dikubur ya? Ya tentu dimandikan dulu, dikafani, disolatkan, langsung dikubur. Disegerakan, jangan nunggu nanti-nanti. Disegerakan. Jadi salah satu amal yang